Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan tombol AdSense pada Blogspot. Baik, kita ketahui bersama bahwa Blogspot itu adalah blog yang disediakan oleh Google untuk membantu publisher dalam menyalurkan hobi maupun bahkan mereka dalam menulis. Nah, di sini saya mempunyai blog di mana blog saya ini belum ada atau belum monetize, jadi belum ada Google AdSense-nya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menampilkan tombol AdSense atau monetize pada blog kita? Baik, langsung saja yang pertama, silakan kalian masuk ke menu settings. Kemudian kalau sudah, pilih language and formatting. Kemudian silakan kalian ganti bahasanya atau language menjadi bahasa Inggris. Nah, kalau di sini saya milih English United States. Kemudian klik tombol simpan. Perhatikan di sini belum ada ya tombol monetize atau AdSense-nya. Sekarang kalian refresh saja. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada tombol monetize atau earnings. Ya, klik saja. Nah, di sini jika blog kalian itu memenuhi syarat, maka bisa langsung didaftarkan ke Google AdSense. Begitu juga video YouTube kalian, jika sudah memenuhi syarat 1000 subscriber, maka bisa diikutkan ke earning Google AdSense. Nah, begitu juga dengan blog. Blog juga sama, ada kualifikasinya sendiri-sendiri, entah itu dari jumlah postingan atau jumlah indeks di Google. Nah, semua punya kualifikasinya sendiri. Dan ini adalah cara menampilkannya, cara mengecek blog kalian agar bisa dimonetize. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.